Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 yang tayang malam hari ini 3 September 2024 episode 523. Kali ini anak-anak Magic 5 benar-benar harus bisa mengantisipasi hal-hal buruk ataupun hal-hal jahat yang dilakukan Praja dan juga Nyai Kodam serta Mbak Bono. Nampaknya Rasya kali ini meminta kepada saudara-saudaranya tetap tenang namun tetap waspada jika sewaktu-waktu hal jahat terjadi kepada mereka. Apalagi Nyai Kodam sudah upgrade kekuatan dan itu artinya anak-anak Magic 5 pun harus berusaha sebisa mungkin bisa mengatasi Nyai Kodam dengan kekuatan yang mereka miliki. Seperti kita ketahui, anak-anak Magic 5 kali ini kelemahannya sudah berbeda. Nyai Kodam dan juga yang lainnya bahkan kali ini tidak tahu bagaimana cara mengalahkan anak-anak Magic 5 karena kelemahan anak Magic 5 sudah berganti satu persatu. Itu artinya peluang besar bagi anak-anak Magic 5 untuk bisa menyerang balik jika suatu saat diserang Raja dan juga sekutunya itu. Karena notabene mereka sudah tidak tahu lagi kelemahan masing-masing dari anak Magic 5. Dan kini yang terpenting bagi Rasya dan juga anak-anak Magic 5 meminta petunjuk kepada kitab yang mereka miliki bagaimana cara mengatasi Nyai Kodam dengan ilmu barunya itu. Akankah kali ini Rasya dan semuanya mendapatkan jawaban dari kitab yang mereka miliki atau justru sebaliknya? Makin penasaran dengan episode hari ini akan seperti apa kelanjutannya. Jangan lupa saksikan terus Magic 5 setiap hari, tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.